Hai 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 football lovers, kembali lagi di channel AM Free Kick. Nah, kali ini AM Free Kick akan membahas tentang Egy Maulana Fikri yang tengah menjadi bintang kemenangan Lesia Gedang 2. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel AM Free Kick. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya football lovers. Egy Maulana Fikri menjadi bintang kemenangan Lesia Gedang 2 dalam lanjutan 4 liga atau kasta kelima Liga Polandia. Anak asuhan Dominik Cacka itu menang dengan skor 4-2 di markas Jantar Uskalo Football Lovers. Dalam pertandingan tersebut, Lesia Gedang 2 sempat tertinggal lebih dulu. Sementara Jantar Uskalo berhasil membuka keunggulan lewat titik putih pada menit 42 yang sekaligus menutup paruh pertama. Namun, Lesia Gedang 2 berhasil bangkit usai turun minum dengan sedikit membuat perubahan komposisi pemain. Karol Ladowski mampu mengukir namanya di papan skor untuk menyamakan kedudukan. Tak berselang lama, giliran Egy yang menjebol gawang Jantar Uskalo. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan sebentar lantaran tuan rumah mampu menyamakan kedudukan. Lesia Gedang 2 berhasil memimpin usai pemain Jantar Uskalo mencetak gol bunuh diri. Klub yang identik dengan warna putih hijau itu mampu memperlebar jarak jelang berakhirnya. Dan Kuba Lizakowski sukses memaksimalkan umpan matang yang diberikan Egy. Dengan keunggulan 4-2, Lesia Gedang 2 pun bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda selesainya pertandingan. Dan berkat kemenangan tersebut, Lesia Gedang 2 menduduki peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka mengumpulkan 56 poin dari 28 pertandingan yang sudah dimainkannya. Baiklah football lovers, sampai di sini dulu ya beritanya. Sampai ketemu di berita-berita selanjutnya. Dadah!